Sebanyak 169 santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Al-Furqan Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengikuti wisuda Tahfiz Al-Quran 1 tahun 2018 di halaman Pondok Pesantren tersebut Sabtu 22 Desember 2018. Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Pelaksana Wisuda Tahfiz Al-Quran, Jakiyah mengatakan, tujuan dari wisuda tahfiz Al-Quran untuk menumbuhkan dan memacu semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran, khususnya di kalangan santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Al-Furqan Banjarmasin. Menurut dia, peserta wisuda kali ini diikuti sebanyak 169 orang dari tingkat madrasah, ibtidayah, madrasah, sanawiyah, dan madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan lingkup Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Al-Furqan Banjarmasin. Ujar Ketua Panitia Pelaksana Wisuda Tahfiz Al-Quran Jakiyah di Banjarmasin. Dari jumlah tersebut, jelas Ketua Panitia Pelaksana wisudawan laki-laki berjumlah 55 orang dan santri perempuan sebanyak 114 orang dengan rincian hafiz santri 3 juz 3 orang, hafiz santri 2 juz 11 orang, dan hafiz 1 juz sebanyak 155 orang. Jadi di sini ingin menghimbau lawan semua generasi muda, Banjarmasin khususnya dan Indonesia umumnya, ayo kita menghafal Al-Quran, kadang akan ada ruginya dan kita pasti akan selalu mendapat pahala dari Allah. Meskipun mungkin dalam menghafal Al-Quran itu ada rintangan-rintangannya, ada kesulitan-kesulitannya, tapi percayalah sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kedepannya mungkin Aisyah akan meneruskan kembali hafalan sampai lengkap 30 juz, insya Allah mohon doanya. Yang lain juga jangan mau kalah, terus menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Insya Allah, Allah akan mencintai kita juga. Sementara Ketua Yayasan Pondok Pesantren Muhammadiyah Modern Al-Furqan, Muhran Jahri mengucapkan terima kasih atas terlaksananya wisuda Tahfiz Al-Quran 1 tahun 2018 tersebut. Ya, saya berharap ke depan mereka bisa mengembangkan lagi, bisa mengembangkan lagi. Untuk hari ini pun saya sangat bangga kepada mereka karena mereka sudah memberikan sesuatu yang baik kepada kami. Dan next ke depan tidak cukup sampai di sini, berkelanjutan mereka ingin berkembang lagi. Yang dari 1 juz jadi 2 juz, yang 3 juz. Kalau bisa yang 30 juz. Wisudawan terbaik Tahfiz Al-Quran 1 tahun 2018, Siti Aisyah mengajak generasi muda muslim untuk menghafal Al-Quran, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arianto, Antara TV Portal Kalsel melaporkan.